50% aja kerusakannya, itu diganti mobil yang baru, tipe yang sama, tanpa ngeluarin biaya apapun. Untuk tenor 1-4 tahunnya itu di 4,3. Ting, kalau misalnya ada di luar sana dapat diskon, Bapak Ibu, bawa ke Jimmy, Jimmy jamin, Jimmy kasih yang lebih. Oke. Udah ada rezeki, mau ngelunasi. Bisa. Itu bunganya juga masuk atau? Enggak, bunganya hanya pokok hutang yang dibayar. Oke, okay. Pokok hutangnya bener-bener pokok hutang ya? Yes, jadi bunganya dihilangin, kita hanya bayar pokok hutangnya saja. Halo teman-teman Tim Channel, nah, kita main lagi ke mall nih. Nah, kebetulan kita main ke mall juga bukan sembarang mall, tapi ada dealer di situ. Tak lain dan tak bukan Hyundai. Kita tanya-tanya karena ada beberapa kasus kemarin yang menyebabkan salah satu unit Hyundai itu ada insiden lah. Itu gimana after sales-nya? Yang pasti kan kalau teman-teman beli mobil itu salah satu pertimbangannya after sales-nya. Tentunya nanti kita kasih hitungan terbaik juga. Nanya-nanya khusus untuk spesial nih. Nanti ada hitungan terbaik spesial. Kita tanya juga. Yuk ketemu langsung sama sales konsultannya. Ya, dengan Jimmy. Bro Jimmy. Iya, gimana, Bang? Sehat. Sehat-sehat, Bang. Sehat banget. Udah siap banget nih. Siap banget, woi. Siap banget nih. Kita mau nanya sesuatu hal. Mungkin yang ngebuat teman-teman merasa ragu beli Hyundai. Yes. Saya pun mungkin demikian. Biar lebih yakin lagi gitu, Bro. Karena kan ini brand belum begitu lama ya. Belum begitu lama. Paling baru 3-4 tahun lah di Indonesia. 3-4 tahun. Ya. Kadang orang Indonesia tuh ketika beli, bukan cuman beli unitnya, tapi udah dipikirin tuh. Mau jual laginya, pusingnya. Mau jual laginya, atau servisnya, yes. Atau lain halnya terkait dengan unit yang nanti akan kita ulas ya. Yeah. Unit populer pastinya di sini. Nah itu gimana, Bro? Kemarin juga ada sesuatu, yang kereta tertimpa kontainer. Ya. Nah kebetulan itu mobilnya belum setahun. Jadi itu grup sini juga. Iya, betul. Nah jadi pas kita nanyanya ya. Iya. Nah. Jadi di grup kita juga yang di mana itu. Mobil customer itu tertimpa kontainer, yep. Jadi keretanya itu bisa dibilang hampir rata sama tanah. Jadi itu untungnya orangnya nggak kenapa-kenapa. Dari situ kita udah lihat lah bahwa mobil kereta kita itu rangkanya bagus banget. Orangnya nggak kenapa-napa, tapi ininya ambles. Iya, hampir rata sama tanah. Jadi orangnya ngumpet apa gimana? Orangnya doang yang ketiduran di dalam. Oh. Nah, kebetulan tuh sama sekali tidak ada shock, trauma atau luka, nggak ada sama sekali. Jadi memang benar-benar fitur safety-nya bekerja di situ ya? Iya, bagus banget. Jadi rangka kita sih yang nomor satu sih the best sih. Oke. Okay. Gitu. Jadi kan orang takut kalau misalnya kenapa-kenapa segala macam belum teruji nih kualitasnya. Yeah. Kalau kita udah teruji banget. Oke. Okay. Nah, kebetulan karena dia belum setahun, kita kebetulan ada warranty. Replacement, jadi kayak kebetulan dia belum setahun, kalau kerusakan minimal 50%. Ah, dulu 70 nih? Sekarang turun ke 50%, lebih bagus ya. Lagi. Jadi kita menyaingin lah insurance-insurance di Indonesia itu 50% aja kerusakannya, itu diganti mobil yang baru, tipe yang sama, tanpa ngeluarin biaya apapun. Baru? Yes. Dengan tipe yang sama? Tipe yang sama, warna yang sama. Oke, jadi itu. Ada nggak buktinya? Ada, nanti saya kirim foto-fotonya. Oh, siap. Ada foto-fotonya, jadi buktinya pengiriman bahkan udah serah terima dengan customer. Okay. Jadi unit barunya sudah terima. Sudah serah terima. Ya. Jadi artinya bukan hanya manusianya, tapi mobilnya, khususnya mobilnya benar-benar diasuransikan ya. Itu apa namanya istilahnya? Waranti ya? Waranti kita warranty, ada waranti. Replacement. Iya, replacement garanti. 50% minimal kerusakan aja, okay. Diganti yang baru dalam tahun pertama. Tapi orangnya di asuransiin gak itu? Kebetulan memang nggak kenapa-napa. Ya kan itu kebetulannya nggak kenapa-napa kalau ada sesuatu. Jadi contohnya kalau kita anggap aja itu mobil kereta ya. Yeah. Itu kan jatuhnya 4 seater, 4 orang. Jadi itu kalau misalnya masuk rumah sakit, per kepalanya di cover 100 juta. Iya. Itu tanpa ada asuransi, itu kalau beli cash udah dapat asuransi dari Hyundai langsung. Jadi tidak ada gimmick-gimmick. Oke. Okay. Jadi benar-benar dapat pure dari Hyundai. Iya. Artinya teman-teman, ya siapa sih yang mau adanya? Amin-amin lah. Hal kayak gitu ya, yes, tapi betul. Minimal kita antisipasi gitu. Betul, yes. Tapi yang itu semuanya dalam tahun pertama aja. Tahun pertama digaransi unitnya, orangnya juga di-cover. Yes, betul. Siap. Nah, itu kalau teman-teman terjadi sesuatu di mobilnya. Kalau untuk mungkin orang masih ragu nih, Bro, ini gimana sih nanti ketika dijual laginya? Nah, kita juga ada warranty juga, warranty bebek yang dimana bisa dihargai 70% lagi mobilnya setelah 3 tahun atau 25 bulan. Oke, setelah 3 tahun. Ada nggak tuh buktinya?
So far sih karena mobilnya baru masuk tahun ketiga nih. Tahun ketiga ya? Iya, baru yang contohnya kereta udah masuk tahun ketiga, itu udah mulai banyak sih yang resell lagi, buyback lagi segala macam gitu. Jadi mereka udah mulai buyback lagi, gantinya ke kayak mobil yang baru ya, ada Kona. Ada Kona. Cuman memang kebetulan di Jimmy-nya belum ada, jadi kita belum ada buktinya. Tapi di teman-teman Jimmy sudah mulai banyak yang buyback kayak gitu. Membuktikan itu sendiri, ya. Yes. Dan dihargai 70%. 70%. Ada syarat khusus nggak? Ada. Salah satunya itu dia minimal kilometernya itu nggak boleh melebihi 60 ribu kilometer. Nah, ini syaratnya nih banyak yang belum tahu nih. Ya, jadi kita perlu tahu juga ya. Iya, betul. Nggak boleh di otak-atik. Mesinnya nggak boleh diutak-atik, nggak boleh dimodif ya. Betul. Nggak boleh bekas tabrak juga tidak boleh. Itu artinya beda cerita kalau itu. Banjir juga kalau kena banjir juga beda. Salah, udah nggak boleh lagi. Mungkin bisa dijual tapi harganya beda. Iya. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Iya. Nanti kita cek semuanya, kita cek ulang unitnya kalau memang masuk ke kriteria kita sesuai persyaratan itu dihargai 70%. 70% di bawah 60 ribu kilometer itu mobil masih bagus sih. Ya, gitulah. Oke, gak apa-apa, fair-fairan ya. Fair-fair aja. Ya. Jadi biar gitu. Teman-teman juga tahu. Kalau untuk spare partnya kita harusnya paling aman lah ya, karena kita punya pabrik paling besar di Indonesia. Nah, ada gimana? Di Cikarang ya. Betul, yang paling besar se-Asia bahkan, bukan se-Indonesia aja. Dan udah bukan impor, ekspor ke luar negeri. Iya, ke luar negeri, ke Vietnam, ke Thailand kita. Jadi ini tuh udah made in Indonesia, teman-teman. Udah komponennya, udah semua perakitannya di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman sedikit banyaknya ada gambaran lah ya untuk after sales-nya. Jadi biar lebih yakin lagi untuk ngebeli unit-unit Hyundai. Betul. Nah, biar lebih yakin lagi nih, bro. Ada hal menarik apa nih di bulan ini? Kita mungkin yang mau kredit mungkin. Kita kebetulan nih ada program khusus ya, mungkin bapak ibu di luar sana yang statusnya karyawan ya. Oke. Yang mau nyari mobil baru, kita punya program khusus untuk bulan ini. Gitu. Yang dimana itu kita punya tenor sampai 8 tahun khusus karyawan. Khusus karyawan. Iya, yes, betul. Jadi kalau kayak saya nggak bisa dong ya. Bisa, tapi jangan pakai khusus karyawan. Kita punya bunga khusus yang non-karyawan juga. Jadi, yang bagus. Bunganya bener-bener bagus? Yes, khusus karyawan itu paling bagus. Bisa dijamin 100% itu paling bagus. Jadi kalau misalnya bapak ibu di luar sana ya, punya hitungan, punya hitungan nih. Punya hitungan dari luar? Bawa ke sini. Jimmy kasih yang the best. Siap. Pasti hitungan khusus karyawan. Kalau yang kayak saya gini, ada bunga khusus juga nggak? Ada juga. Tapi DP-nya mungkin nggak bisa kayak karyawan itu ya? Iya, minimal 20% sih. Minimal 20%. Iya, tapi bunganya karyawan, bagus. Bunganya bagus. Nggak apa-apa, kita cari dulu biar angsirannya ringan ya. Iya, nah, khusus untuk yang karyawan ini, kita langsung aja kali bro ke unit yang pertama. Tapi sebelum itu, yang mau konsultasi, ngubunginya kemana nih? Ke Jimmy, 0823-6153-8762. Nah, itu ya, ada WA, kontak, atau ketemuan langsung ke sini ya. Supermall Karawaci. Supermall Karawaci. Sambil nge-mall, sambil ngeliat unit, sambil test drive. Yes, betul. Unit yang pertama dulu, yang mana dulu yang paling menarik? Ini apa itu? Kayaknya yang primadona kita dulu. Oh, siap. Primadona kita itu kebetulan di Sargejer. Gitu. Yang paling best. Nah, ini. Siap. Jadi khusus karyawan apapun, bukan hanya karyawan BUMN kan? Iya, karyawan apapun bisa. Swasta bisa. Bisa. Oke, langsung bro. Mungkin dari tipe bawahnya dulu kali ya? Yang esensial kali esensial. Ya. Esensial memang paling best sih emang. Mungkin teman-teman bisa lebih yakin lagi untuk beli di sini nih. Yes. Boleh. Kalau untuk DP-nya kita esensial itu ada di 54 jutaan. 54 juta. Yes. Untuk tenor 1 sampai 4 tahunnya itu di 4,3. Oke. Okay. Untuk tenor dari 5 sampai 8 tahunnya itu 3,8-an. 3,8. Jadi 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Tapi DP-nya tinggi itu. Itu belum di cashback. Belum dong. Oh. Kalau cashback lebih menarik lagi pastinya. Oh, itu bisa belasan bisa kali ya? Kita ketemu aja dulu. Tempatnya terbaik, yang pastinya terbaik. Jadi caranya teman-teman, mungkin teman-teman udah dapat diskon dari tempat lain ya. Yes, Biasanya kan kalau diskon tuh memang nggak boleh disebutkan. Agak sensitif lah kalau soal sensitif, itu. Agak sensitif, kita harus menghargai itu. Takutnya kalau bro Jimmy diskonnya gede, yang lainnya kan nggak enak. Iri jatuhnya. Nanti kitanya kalau kita terlalu besar yang terlalu gede segala macam, kita bisa kena SP lah lebih tepatnya. Ya, jangan kena, sampai. Bisa kena denda juga. Bisa kena jadi denda. Itu sangat sensitif banget. Jangan. Yang penting kalau misalnya ada di luar sana dapat diskon Bapak Ibu, bawa ke Jimmy, Jimmy jamin Jimmy kasih yang lebih. Oke. Nanti itu untuk pembelian cash juga nanti tinggal potong. Kalau mau tadi yang kredit tinggal dikurangin nanti ya. KDP-nya, betul. Oke, bisa lebih murah dibandingkan di luaran yang mungkin teman-teman udah dapat tuh. Jimmy pastiin.
Nah, spesial lagi bro, mungkin bro. Ini kan kita datang ke sini nih, jauh-jauh nih kita. Ada mungkin ada menarik gitu buat penonton kita. Gini aja, setiap pembelian ya yang pakai kode promo Tim Channel itu dapat langsung minim 500.000 e-money. Langsung pas mobil dikirim. Pas udah PO pasti ya. Pas mobil dikirim itu langsung dapat 500.000 e-money. Khusus pakai kode promo Tim Channel. Tapi itu nggak ngurangin yang tadi-tadi kan? Enggak, itu di luar itu kan? Promo khusus untuk Tim Channel. Makasih. Khusus promo Tim Channel. Jadi supaya mendukung, Tim Channel juga mendukung penjualan. Oke, biar kita lebih semangat lagi. Walaupun yes, kitanya betul. Juga nggak dapat sebenarnya. Jadi buat customer harus, lah semuanya. Buat customer lah ya. Yang terbaik harus semua. Harus beli dulu. Siap. Semua yang terbaik buat customer. Oke, jadi itu teman-teman. Nah untuk esensial itu ya, kalau yang agak tinggiannya tipe paling tinggi dah, biar sekalian. Yang paling tinggi X Prime. Yang X-Prime, yang ini. Yang Prime dulu. Yang Prime dulu, yang biar dia prime. MPV juga. Oke, OTR-nya itu di 320.900. Oke. Okay. TDP-nya itu 62.600 sekian. Ini belum dipotong cashback ya? Belum cashback. Dipotong diskon ya? Belum. Yeah. Untuk angsuran tahun, 1 tahun pertama sampai 4 tahun, itu di 5 jutaan. 5 jutaan? 5 juta sekian-sekian. Oke. Okay. Tapi nggak 5.100.000, di bawah 5.100.000. Di bawah 5.100.000, yes. Itu puluhan ribu lah. Iya. Kalau untuk setelahnya 5 tahun sampai 8 tahun itu di 4,6. Oh, lebih turun ya? Lebih turun dia. Ini... Makanya ini promo khusus buat karyawan banget. DP-nya itu murah banget. Nanti, aduh murah dah pokoknya. Kalau udah dipotong, lumayan. Tutup mata lah, lebih enak lah. Ngobrol aja ya. Tapi kalau sumpamanya... Udah 4 tahun nih, udah ada rejeki mau ngelunasi. Bisa. Itu bunganya juga masuk atau? Enggak, bunga hanya pokok hutang yang dibayar. Pokok hutang ditambah 2%. Oke, okay. Pokok hutangnya bener-bener pokok hutang ya? Yes, jadi bunganya dihilangin, kita hanya bayar pokok hutangnya saja. Jadi setengah dari harganya? Yes, betul. Siap. Gitu. Itu ya teman-teman. Itu yang penting sih. Nah itu penting, soalnya kan nggak tahu ya kita ya, kan kedepannya mungkin ada rezeki, bonus atau gimana. Ada apa. Yes, betul. Seperti itu. Itu semuanya udah diatur sedemikian rupa. Punya yang terbaik lah buat customer. Oke lanjut bro. Nih, yang tipe 3 X. Baris juga, yang tipe X-nya. Yang paling tinggi ini yang kita. Yang prime aja sekalian, ya, yang ini nih. Tinggi. Ini yang paling tinggi OTR-nya di 346.400. Oke. Okay. TDP-nya itu 60 juta sekian. Kalau untuk angsuran tahun pertama sampai tahun keempat itu 5.400.000. Masih 5 jutaan ya? Iya, okay. Karena dia tipenya paling tinggi, ini paling best lah kalau kita bilang. Ini udah paling best banget. Dari angsuran 5 sampai 8 tahun itu 4,9, nggak sampai 5 juta. Oke, okay. Jadi itu untuk tipe X Prime. Yang paling tinggi. DP-nya pasti di bawah 50 jauh. Mungkin bisa di bawah 30. Ketemu aja dulu. Ketemu aja. Pokoknya yang terbaik buat customer. Siap, dikonsultasikan. Iya. Lanjut bro, yang mungkin 2 baris kali. Boleh, yang kereta prime yang kali prime ya. Prime ya. Iya, yang kereta prime. Langsung kereta yang prime aja kali ya. Ya, yang prime aja langsung, karena kita paling bestsellernya di prime sih. Artinya kan di bawahnya dia itu pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Jadi patokannya yang paling tinggi, kalau teman-teman mau yang aktif atau yang apalagi Trend style itu pasti semua. Di bawah ini. Pasti lebih murah dari ini. Ini kebetulan yang ini, one ton dia 416.800. Oke. Okay. TDP-nya 75 jutaan. 75 belum dipotong ya? Semua belum dipotong. Ingat. Inti. Ingat tuh, jangan sampai lupa tuh. Ya, belum dipotong. Belum pokoknya dipotong apa-apa. Gede lah. Angsuran 1 tahun sampai 4 tahun di 6,5-an. Oke. Okay. Kalau dari 5 sampai 8 tahun tuh 5,9, belum sampai 6 juta. Oke. Okay. Jadi dia turun signifikan. Turunnya lumayan jauh. Itu khusus yang nonton Tim Channel dan khusus karyawan. Khusus karyawan. Jadi DP-nya minim, angsurannya rendah. Rendah, betul. Tapi bro, kalau sumpamanya nih, itu kan 8 tahun. Kalau saya maunya 5 tahun aja deh. Bisa banget. Kasih paket banget. Spesial. Justru yang itu yang kita tekanin. Kalau di Tim Channel itu kita kasih yang the best lah pokoknya. Okay. Semua khusus lah. Karena kita mendukung banget sama Tim Channel nih. Okay. Udah sohib lah. Jadi khusus Tim Channel itu semua the best. Customer-nya punya kasih yang the best semuanya. Yeah. Kalau ngomongin diskon, gampang. Yang susah tuh nyari rate yang bagus. Yes, bener betul. Gak? Betul, betul banget. Betul banget kan? Betul banget. Kalau diskon, kucing juga bisa jualan kali ya? Kalau ngomongin diskon doang ya? Iya. Semua bisa jualan nih. Tapi kita ngomongnya kita kasih yang cicilan dengan yang paling bagus lah. Iya, artinya kan bunganya kan ringan. Yes, betul. Okay. Kalau punya ada hitungan dari luar yang lain segala macam, dibawa aja, kita pastiin kita kasih yang lebih murah. Iya. Kalau teman-teman beli kredit, diskon tuh bukan patokan utama ya. Yes, betul. Jadi percuma diskonnya 100 juta, 200 juta ketika ditotalin mahal. Malah lebih mahal. Ngapain kan? Jadi cari aja yang termurah ketika ditotalinnya. Betul. Setelah total itu ternyata wah murah banget nih. Gitu. Oh, kok
setelah ditotalin murah banget, plus diskonnya lagi, waduh. Wah, itu plus-plus ya kan? Bisa ambiar nih. Kayak gitu. Perbandingannya pun harus apple to apple. Yang tadi Bro Jimmy bilang itu tenor 8 tahun, mungkin kalau teman-teman dapat hitungan dari luar ya, coba tanyanya yang 8 tahun juga ya. Yes, betul. Jangan yang 8 tahun, tapi di bawahnya yang... 5 tahun? Ya, pasti berbeda. Jadi apa? Kita head-to-headnya 5 tahun, pasti jamin lebih murah. Nah, kalau teman-teman dapat nih hitungan dari luar, Bro, saya dapat hitungan 5 tahun dengan DP segini, coba bisa nggak lebih murah? Nah, itu enak ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita harus ada patokan DP-nya untuk tenor berapa tahun, pasti lebih murah. Jamin. Jimmy jamin banget itu pasti lebih murah. Silakan coba hubungin, buktiin sendiri. Iya, kalau mau buktikan sendiri. Kalau kita ngobrol di sini panjang nanti. Selesai-selesai nanti. Selesai-selesai. Siap. Kona itu sekarang kan... Oh iya, Kona ya. Nah, Kona itu orang masih belum tahu nih. Nah, iya. Masih banyak banget di luar nih yang bilang inden, satu bulan. Ya, mungkin satu bulan lah. Kalau di kita, khusus di Supermall Karawaci, bulan ini sudah ada barang. Jadi kalau beli sekarang, dapatnya bulan ini juga? Yes, barang ini langsung berani tunjukin nomor rangka, nomor mesin. Jadi nggak hanya ngomong ready, tidak. Kita itu nggak ada yang gimmick palsu begitu. Jadi janji palsu itu sampingin dulu. Jadi kita jual yang pasti-pasti, nomor rangka, nomor mesin kalau diminta, ada. Ah, baik beli cash maupun kredit. Beli kredit. Iya. Nanti untuk hitungannya, boleh. Patokannya kalau beliau udah berani ngasih hitungan bagus, mobil apapun pasti bagus. Yes, betul. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa sih nggak percaya. Buktiin aja. Buktiin sendiri. Iya, betul. Ya. Karena itu bebas. Mau, yang penting jangan pernah sungkan untuk ngechat. Iya, untuk kan nge-chat gratis ngechat doang. Betul, ngechat aja. Kalau memang Bapak percaya dan nyaman sama Jimmy, itu pasti udah yang terbaik buat Bapak. Oke. Okay. Itu dia, teman-teman. Jadi silakan buktikan, customer berhak dapat yang terbaik, boleh keliling-keliling. Nanti jangan lupa chat Bro Jimmy juga, karena kalau beliau ngasihnya lebih murah kan malah untung dong. Untung, betul, bukannya buntung. Nonton Team Channel, iseng-iseng nonton video gratis lagi, lebih murah. Yes. Pakai wifi kan? Iya, pakai hotspot. Ternyata dapat yang lebih murah, why not gitu kan? Dicoba aja. Yang penting satu lagi yang ditekenin, yang semua kita bahas itu nggak ada satupun yang gimmick. Nah, boleh diputihin sendiri. Semuanya real dan semua transaksi ke atas nama PT ya. Yes, itu atas nama PT harus semuanya. Harus kita tekankan lagi, jangan ke atas nama pribadi beliau, apalagi ke atas nama saya. Seneng ntar kita ya. Betul. Yang penting satu lagi yang jangan pernah lupa, kode promo Team Channel dapat 500.000. Itu? Imani. Mungkin udah jelas ya Bro ya? Iya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Silakan buktikan sendiri, ikuti sosial media Bro Jimmy. Ada IG-nya? Ada, jimmylim.hyundai. Oke. Follow, like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak Bro. Thank you. Sehat selalu. Amin.